seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Beliau hidupnya miskin, tetapi kemiskinannya sama sekali tidak mengurangi kekuatan ibadahnya. Salatnya pun selalu berjamaah. Di mana ada Rasul salat menjadi imam, di situ Sa'labah bermakmum. Hanya saja Sa'labah ini aneh. Tiap selesai salat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain selesai salat, Allahumma antas salam, Sa'labah ini malah Allahumma lantas jalan. Begitu setiap salat. Sampai satu saat beliau ditegur oleh baginda Rasul. Sa'labah, labbaik ya Rasul. Kau ni macam orang munafik saja. Tidak betah kau di masjid. Atau tidak pentingkah doa dan wirid itu menurut kau? Tiap selesai sholat, pulang. Salam, pulang. Kenapa begitu, Sa'labah? Maafkan saya ya Rasul. Kenapa? Saya bukan tidak menganggap doa dan wirid tidak penting. Lalu, bukan juga tidak betah di masjid. Kemudian, kenapa kau terus pulang begitu? Saya ini keluarga miskin ya Rasul. Kain satu pun berdua dengan istri saya. Ketika saya sholat di masjid sini, istri saya di rumah nunggu giliran sholat dari sarung yang mau saya sedang saya pakai ini. Kalau saya pakai wirid dan zikir, istri saya tidak kebagian waktu sholat. Begitulah. Iya. Oh. Lalu bagaimana Sa'labah? Begini saja ya Rasul. Ini sudah kadung ditanya oleh Tuhan. Tuhan kan Rasul. Ya, kenapa ya Mama? Oh, Rasul itu kan doanya jarang meleset. Maksud kamu? Tolonglah doakan saya kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, sarung punya sendiri, istri punya sarung sendiri, tenanglah saya beribadah. Rasulullah senyum. Kemudian bilang, Sa'labah, saya ya Rasul. Kau kan orang Islam. Iya. Bagi orang Islam, contoh yang paling utama itu siapa? Ya Tuhan ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak. Lalu kenapa kau mau minta kaya? Begitu ya? Iya, sudah, pulang saja. Pulanglah Sa'labah. Esoknya ketemu lagi dengan Rasul. Gimana Sa'labah? Sudahlah Rasul, doakan saja supaya saya jadi orang kaya. Sa'labah, saya ya Rasul. Qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiquhu. Sedikit kamu syukuri, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi kau tak kuat mengembannya. Sudah, pulang saja. Baik ya Rasul. Hari ketiga kemudian ketemu lagi dengan baginda Rasul. Kali ini sudah dengan tekad yang bulat. Bagaimana Sa'labah? Sudah ya Rasul. Sudah bagaimana? Sudah saya pikir. Lalu, iya sih syukur-syukur. Tapi kalau sarung satu dipakai berdua, sulit juga syukurnya. Sudahlah, doakan saja kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan sedekah, saya akan sholat berjamaah. Wal'ati kullazi haqqin haqqa. Tiap orang akan saya berikan haknya. Pokoknya bereslah kalau saya jadi kaya nanti. Begitu permintaan Sa'labah. Didesak sedemikian rupa, akhirnya baginda Rasul mengangkat kedua belah tangan mendoakan Sa'labah. Allahumma razuq Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah. Oleh baginda Rasul, Sa'labah dihadiahkan seekor kambing betina yang sedang hamil. Peliharalah kambing ini Sa'labah, mudah-mudahan bawa berkah bagi kau. Dipeliharalah kambing ini oleh Sa'labah sampai melahirkan dua ekor sekaligus. Satu menjadi tiga, tiga menjadi lima, lima menjadi tujuh. Makin lari kambingnya makin banyak berkembang biak. Ketika kambing banyak berkembang biak, Sa'labah mulai kesibukan. Datang sholatnya mulai terlambat. Tadinya sebelum waktu sudah menunggu di masjid. Sekarang imam sudah qomat baru dia datang. Lama-lama sholat lima waktu pun tidak kelihatan. Jumat saja di masjid.
Itu pun kalau khatib sudah naik mimbar, baru dia datang. Terakhir Jumat pun tidak kelihatan juga. Orang tanya, kemana Sa'labah? Sibuk keluar kota, ngembala kambing. Ya wailah Sa'labah. Sayang sekali, celaka Sa'labah. Sampai ketika turun kewajiban membayar zakat, alih-alih Sa'labah malah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah mengalami kebinasaan dan bangkrut kembali dengan seluruh hartanya. Pemirsa TV 7, riwayat ini adalah sebuah potret bagaimana seorang Sa'labah diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Tapi saat diuji dengan kekayaan, dia gagal berantakan. Ketika miskin, dia hamba Allah. Setelah kaya, dia pindah menjadi hamba harta. Sikap ini mencerminkan tidak istiqamah, tidak punya pendirian yang tetap dalam menjaga nilai kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa isi hidup ini penuh cobaan, ujian, Quran sudah menjelaskan itu kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti dengan lamu taukid, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti kami akan uji kamu dengan sebagian kecil, sebagian kecil dari apa? Minal khauf, rasa takut. Kadang dalam hidup kita dihinggapi rasa takut yang tidak beralasan. Sudah kaya takut kalau jatuh miskin. Sudah punya kedudukan takut kalau diambil orang. Takut kalau ada mutasi. Takut kalau harus turun jabatan. Sudah hidup takut kalau mesti mati. Takut yang sering tidak beralasan. Wal khauf, rasa lapar. Secara makro, khauf dan ju ini kan masalah hankam dan ekonomi, keamanan dan kemakmuran. Sering kali kita diuji dengan ini. Hilangnya rasa aman, ekonomi gonjang-ganjing, ini mahal, itu mahal, ini naik, itu naik. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup tajam. Apalagi sudah masuk pertengahan Ramadan ke atas, orang sudah konsentrasi mau mudik lah, mau lebaran lah, sehingga konsentrasi ibadah pun sering buyar. Tengoklah pertengahan Ramadan ke atas ini, masjid-masjid separuh saja pun sudah bagus dia. Softnya semakin maju, artinya orangnya semakin kurang. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, ujian itu juga dalam bentuk wanaksin minal amwal, kekurangan harta, kehilangan, rampok, kecurian. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan itu, Allah memberikan sandaran. Wabashiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi segala macam ujian tadi. Siapa orang yang sabar? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mendapat suatu cobaan, segera sadar segalanya dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Ada baiknya kita angkat satu potret lain. Potret Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub sebelumnya adalah orang yang kaya. Beberapa rasul memang kaya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, rumahnya bagus. Iblis tidak senang kalau ada orang semut-semut saja, jalan-jalan normal baik-baik saja. Iblis dilapor, Tuhan, hambamu yang namanya Ayub itu mau ibadah karena kaya dia. Coba kau jatuh, kalau dia jatuh miskin, selesai ibadahnya itu. Allah bilang, Iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan Tuhan, silakan. Iblis pun turun ke alam ini menggoda Nabi Ayub. Mula pertama, dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Lalu dirusak sawah ladangnya. Sehingga praktis dalam waktu singkat, Nabi Ayub jatuh dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Dan itu tidak mudah. Dan itu
itu tidak mudah. Mudah mengalami frozen emotional attitude, shock. Sudah begitu iblis datang menemui Nabi Ayub yang sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Ayub, ya. Sedang apa? Ibadah. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Tahukah kau Ayub? Kenapa? Tuhan yang sedang kau sembah sekarang ini, dia sudah bikin miskin kau. Sawah ladangmu binasa, rusak. Binatang ternakmu mati semua. Dan kau sekarang jadi orang miskin, Ayub. Buat apa lagi nyembah Tuhan yang model begitu? Dia sudah bikin miskin kamu. Nabi Ayub senyum mendengar itu. Benar, benar. Binatang ternak saya binasa, binasa. Sawah ladang saya hancur, hancur. Dan sekarang saya jadi orang miskin, miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhaza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Tengoklah Nabi Ayub ini. Ketika binatang ternaknya binasa, sawah ladangnya musnah, bukan innalillahi malah alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekayaan kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Inilah yang disebut sikap istiqamah. Ibadah kita tidak bergantung kepada cuaca. Sebagaimana di awal tentang Sa'labah bin Hatib al-Ansari tadi. Dalam keadaan miskin, dia tekun ibadah. Setelah diuji dengan kekayaan, dia malah tidak karu-karuan. Karena itu penting bagi kita menjaga sikap istiqamah untuk tetap konsisten dan konsekuen sebagai hamba Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Sehingga nilai kehambaan itu mempunyai nilai yang istiqamah. Pemirsa TV7, semoga ibadah Ramadan membuat kita menjadi orang-orang yang istiqamah menghadapi ujian yang diberikan Allah